Bang, beneran nggak menteri calon calon menteri titipan Pak Jokowi? Bener ya? Pak Prabowo yang sampaikan seperti itu. HP-nya. Nah, dalam bahwa kami berdiskusi tentang bagaimana ekonomi rakyat ini harus dikembalikan, dan bahwa ideologi ekonomi negara harus dikembalikan sesuai dengan filosofi negara ini, gitu ya. Oke, cukup itu aja dah. Kominfo lagi atau bukan, Pak? Bagaimana, Pak? Yang pasti bahwa pengelolaan seluruh sumber daya ekonomi rakyat ini harus diorganisir dengan baik, sehingga peningkatan kesejahteraan bagi seluruh ya, karena itu sesuai dengan amanat undang-undang dasar kita, khususnya pasal 33. Posisinya Pak, menteri lagi aja. Ekonominya ekonomi mikro atau apa, Pak? Nanti soal posisi tunggu pengumuman resmi dari Pak Prabowo. Nah, kemarin hari ngomongin tuh soal bahwa kita perlu mengorganisir masyarakat untuk supaya masyarakat bisa meningkat kesejahteraan. Bang, kayaknya dari semua relawan nama abang dong nih, Bang, yang masuk jadi calon menteri. Aku kata kamu. Iya, kan ada lagi namanya nih, walaupun datangnya hari ini tapi jadi menteri, calon ya? Menteri dong. Tunggu pengumuman dari Bang, beneran nggak menteri calon menteri titipan Pak Jokowi, bener nggak? Enggak lah, itu kan yang milih Pak Prabowo. Ya kan Pak Jokowi kasih saran. Pak, berarti di kementerian baru ya kira-kira? Ya. Menteri Koperasi ya? Tunggu aja. Kemarin sempat ditelepon, emang dihubungin ya? Kamu kayak ini, ditungguin loh, kamu kayak TK. Kemarin udah, terima kasih, mohon doa, dukungan. Menteri apa biar doanya jelas? Makasih.